Masyadul ma'iyah. Di antara hal yang membantu seorang meninggalkan maksiat, yaitu dia mengingat tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Wahiyan naw'an. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah ada dua. Ma'iyatun amah, kebersamaan umum, yaitu Allah maha melihat semuanya, Allah maha mengilmui semuanya, Allah bersama kita dengan ilmunya di mana-mana, ya. Wahuwa ma'akum aina makuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, itu dengan ilmu Allah, ya. Wa ma'iyatun khasa, dan ada kebersamaan Allah yang khusus, yaitu pertolongan Allah. Allah menolongmu tatkala kau sedang dalam kondisi kesulitan. Jadi ma'iyya ada dua, kebersamaan Allah ada dua. Kita semua, baik orang Islam, baik non-Muslim, semuanya ada ma'iyatullah amma. Allah meliputi mereka seluruhnya dengan ilmunya. Allah bersama mereka dengan ilmu Allah. Tapi ada ma'iyya khasa, yaitu kebersamaan Allah secara khusus. Ya. Ketika Nabi Musa, Nabi Harun ketakutan untuk diutus ke Fir'aun, karena Fir'aun hebat, jagoan, punya anak buah yang banyak. Innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatugha. Ya Allah, kami takut kalau Fir'aun melakukan keburukan kepada kami. Kata Allah, la takhafa innani ma'akuma. Janganlah kalian berdua takut. Aku bersama kalian berdua. Asma'war. Tapi kebersamaan khusus. Itulah yang kata Nabi SAW kepada Abu Bakar. La tahzan inna allaha ma'ana. Jangan takut, wahai. Jangan sedih, wahai Abu Bakar. Allah bersama kita. Namanya kebersamaan khusus. Wallahumma asabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Kebersamaan khusus. Kebersamaan yang yaqtadi an-nasr wa ta'yid. Kebersamaan yang mengkonsekuensikan Allah akan menolong. Allah akan bantu dalam kondisi-kondisi sulit. Ini tidak bisa diraih oleh pelaku maksiat. Seharusnya Allah bersama dia. Saat-saat genting Allah akan tolong dia. Tapi dia selalu bermaksiat, selalu bermaksiat, selalu bermaksiat. Allah meninggalkannya. Selesai. Maka apakah orang yang cerdas mau mendahulukan kenikmatan yang tidak sempurna, yang penuh dengan kekurangan, yang cuma sebentar, kemudian yang dia cuma 1 jam, 2 jam, 5 menit, 10 menit, dia dahulukan daripada penjagaan Allah seumur hidupnya, ma'iyah khasa ketika dia bertakwa kepada Allah. Tentunya dia pilih ma'iyah khasa. Oke, ikhwan, jangan sampai kita seperti itu. Kita bermaksud akhirnya kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kejadian-kejadian kita terpuruk. Dalam kondisi-kondisi genting kita terjungkal, tidak ada yang tolong kita. Manusia tidak ada yang tolong, Allah tidak ada yang tolong. Allah tidak tolong. Ada orang dalam kondisi genting, manusia tidak tolong dia, Allah tolong dia. Banyak orang seperti itu. Ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.